Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bamis Laba Farm. Oke, kali ini saya akan memberikan tutorial cara melepas getah yang menempel di burung lovebird guys. Oke, barusan ada yang kabur, jadi saya kasih getah, jadi dia nempel dan gak bisa terbang. Cara melepasnya pakai ini guys ya, pakai minyak tanah. Oke, kita ambil secukupnya. Ini biasanya kalau dapat burung atau burung kita lepas dan kita pakai getah untuk menangkapnya, kita bisa pakai minyak tanah kayak. Oke, kita ginikan, dia akan luntur getahnya. Nih, bisa dilihat ya. Daripada kabur ya, mending kita getah. Iya, getahnya masih menempel ya. Banyak seperti ini gak ya? Ini semuanya luntur getah-getahnya. Kalau pakai minyak tanah kan. Ini getah, ini getah pohon apa ya? Kalau maduranya pohon ambar guys. Tapi kalau Anda beli di pasaran nggak nempel kayak gini guys. Getahnya ada namanya kokap. Jadi dia nggak nempel guys. Dia lengket, cuma kalau dilepas itu nggak nempel. Itu ya caranya ya. Jadi kita lunturkan dulu getahnya yang nempel. Ini kalau sudah habis ya, baru kita nanti cuci pakai sabun guys. Kita bersihkan saja getahnya biar dia agak nempel. Kalau sudah habis nanti kita pakai sabun, air sama sabun. Ini karena darurat saya pakai getah pohon ambar ya. Dia lengket sekali. Tapi lain kali mendingan beli getah untuk menangkap burung, emang gak ada getahnya, getah kokap namanya. Dia nempel, cuma kalau dilepas itu gak nempel ke bulunya. Itu hebatnya guys. Nanti saya videoin lagi ya, saya nanti akan coba beli getah yang seperti itu. Oke, sudah bersih ya, satunya lagi. Oke, sudah bersih, tinggal yang dadanya ya, karena tadi ke dada lagi.
Tadi saya agak lihat kamera, guys. Apa tadi kelihatan ya? Tadi saya agak lihat kamera. Jangan. Oke, sudah selesai ya. Baru kita ke sabut. Pakai sabun ya. Ini kita pakai ini, guys. Pakai sunlight. Pakai sampo juga enggak apa-apa, pakai sunlight juga enggak apa-apa. Itu jadi dia untuk menghilangkan minyak tanahnya, guys. Oke, kita cek dulu sudah bersih ya. Kita cek dadanya juga, sudah bersih. Dan kita kasih air yang bersih, kan. Ya, sebenarnya kasihan ya dingin, tapi nggak apa-apa kan. Yang penting burung kita selamat. Lengket dengan getah ya. Coba cek lagi, takut masih ada ya. Ternyata sudah habis. Oke, seperti itu ya caranya. Oke, nanti nunggu kering dulu dan kita lihat hasilnya seperti apa ya. Dan kita akan taruh di kotak ya, dan kita jemur. Guys, seperti itu ya, kita jemur ya sampai kering. Mungkin nanti 3 jam dia sudah kering ya. Oke, taruh di bawah saja, gak apa-apa ya. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, and comment jika ada pertanyaan. Dan yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel ini agar anda tahu video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yeah.